Ini sebenarnya apa ini, Pak? Tempat ini, Pak? Sebenarnya awalnya ini rawa kangkung sebenarnya. Pertamanya rawa tapi berupa kangkung. Semuanya ini kangkung semuanya awalnya. Tapi saya lihat di Facebook dan di mana itu kok ada semacam koi ada di kolam itu. Terus dibuatlah sementara satu. Awalnya memang satu. Terus kok ada perkembangan yang baik dan positif. Ini sama teman-teman warga di sini ada ide untuk membuat kolam. Terus ada pembibitan ya, ada bibitan kolam koi ini. Ya ini dah jadinya ada income yang positif untuk RW2 Dusun Karang Tengah, Kelurahan Sriminggitul, Kecamatan Wonoasih. Sudah merasakan hasilnya ini, Pak? Sudah. Panen berapa kali? Padinya itu sudah ini berturut-turut sistem bed dari yang sebelah ujung yang ini sudah per kotak ya. Ya per kotak. Pertumbuhannya itu antara 3 atau 4 bulan. Itu sudah kita itu panen. Terus jenis-jenisnya? Jenisnya itu dari kohucu, waku, terus taco, terus Suwa, terus platinum, jadi campuran lah istilahnya. Pak, ini dijual keluar kota sampai mana? Apa pengulaknya datang sendiri? Ini individu masih. Yang beli itu datang ke sini secara online. Dari Lumajang, dari Paiton, dari Pasuruan juga, dari Tongas, dari dalam kota Probolinggo ini juga banyak. Setiap hari pasti ada. Berarti di saat pandemi ini tidak terpengaruh sama ini? Oh, tidak pengaruh. Tidak ada pengaruh. Ya alhamdulillah sudah apa ya ada masukan lah untuk. Pak, harapannya sendiri ke depannya, Pak? Ke depannya itu pemerintah, pemerintah kota mohon ada apa ya perhatian yang penuh. Masalah ini tempat dan potensi yang bagus ya, selain untuk koi pertumbuhan dan budidaya koi ini untuk wisata, agrowisata kedepannya itu bagus. Masalahnya udaranya masih sejuk, alami, suasana desa. Insyaallah ini income yang bagus untuk kota Probolinggo tercinta. Sudah panen berapa kali? Padinya itu sudah ini berturut-turut sistem bed dari yang sebelah ujung yang ini sudah per kotak ya? Ya per kotak. Pertumbuhannya itu antara 3 atau 4 bulan. Itu sudah kita itu panen. Terus jenis-jenisnya? Jenisnya itu dari kohucu, waku, terus taco, terus suwa, terus platinum. Jadi campuran lah istilahnya. Pak, ini dijual keluar kota sampai mana? Apa pengulaknya datang sendiri? Ini individu masih. Yang siapa ini? Yang beli itu datang ke sini secara online. Dari Lumajang, dari Paiton, dari Pasuruan juga, dari Tongas, dari dalam kota Probolinggo ini juga banyak. Setiap hari pasti ada. Berarti di saat pandemi ini tidak terpengaruh sama ini? Oh, tidak pengaruh. Tidak ada pengaruh. Ya alhamdulillah sudah apa ya ada masukan lah untuk rakyat warga sini. Iya, Karang Tengah, khususnya di RW2, Kelurahan Sriminggitul, Kecamatan Wonoasih. Pak, harapannya sendiri ke depannya, Pak? Ke depannya itu mohon dari pemerintah, pemerintah kota, mohon ada apa ya perhatian yang penuh. Masalah ini tempat dan potensi yang bagus ya, selain untuk koi pertumbuhan dan budidaya koi ini untuk wisata, agrowisata kedepannya itu bagus. Masalahnya udaranya masih sejuk, alami, suasana desa. Insyaallah ini income yang bagus untuk kota Probolinggo tercinta. Itu.